Lu pernah ada yang enggak bayar enggak? Ya pernah lah, sering. Sering? Iya. Tapi diingat sama saya. Terus besoknya di pesantet. Bukan dibilangin besoknya. Iya. Banyak pertanyaan yang suka kepikiran pas melihat orang yang profesinya beda sama kita. Cuma kadang-kadang enggak sempat buat nanya. Nah, sekarang kita hadir buat tempat lo menyampaikan pertanyaan-pertanyaan itu di Banyak Nanya. Halo penonton. Penonton. Crowd gue nih, baik lagi gue sama Dika, kita lagi di Banyak Nanya. Nanya. Mantap. Ya, kali ini kita bakal ngobrol sama satu orang yang menolong kita banget nih. Di tongkrongan dia banyak, terus di mana tuh dia banyak lagi? Lang, di mana Lang? Mega Kuningan banyak, di Menteng banyak, Tamrin banyak, Monas banyak. Mari kita panggilkan teman saya nih dari jauh-jauh dari Madura, Bang, mau dong? Satu, mantap. Makasih ya Bang, duduk Bang, kita ngobrol nih. Ya. Kopi lu mana? Nggak ada. Nggak ada. Lu pernah suka minum kopi sendiri nggak sih? Pernah. Oh pernah. Iya, grogi amat. Okay. Kita kaki, diminum dulu dikit. Kaki gerak-gerak. Drummer bang. Oh iya benar. Ya, ini dia nih, Mas. Mas siapa namanya? Mas Muhammad Roni. Nggak denger. Muhammad Roni. Sekali lagi. Muhammad Roni. Mantap, Muhammad Roni dari mana? Asalnya? Dari Madura. Dari Madura. Iya. Umur berapa umur? Umur 18 tahun. Oke, oke. Jadi pekerjaan Bapak tuh apa nih? Pekerjaan Bapak Roni itu apa? Petani. Ya. Iya lah. Pekerjaan Bapak lu apa lu? Oh, pekerjaan Bapak gue. Petani. Petani. Lu? Kerja tukang kopi. Tukang kopi ya. Udah berapa lama? Udah 1 tahun. 1 tahun. Iya. Dari kapan tuh berarti? Dari kurangin aja 1 tahun. 2014 berarti. Iya, iya. Ya. Kok bisa jadi tukang kopi? Ya kan biasanya apa? Biasanya petani. Petani ya? Iya. Oh, Madura tuh terkenal petani ya? Iya. Oh, kalau sate? Sate ya boleh. Itu juga terkenal. Iya. Terus apa lagi Madura? Madura petani. Terus apa namanya? Sate. Sate. Terus nasi Padang juga ada. Nasi Padang. Iya. Nasi Padang sama nasi Madura? Lang. Katanya orang Madura suka jual nasi Padang. Ada. Ada juga? Ada. Oh, bisa gitu ya. Nah, kenapa Bapak memilih ini? Setelah tadi disebutin petani, terus sate, terus nasi Padang. Kenapa memilih ini? Karena nggak punya modal. Oh, jadi ada yang modalin dong? Ya, pinjaman. Pinjaman? Dari ya. Bos? Bukan, dari teman. Temannya itu apa kerjanya? Sama? Sama juga. Berarti banyak ya? Ya kan itu lama, udah lama. Modalnya berapa emang nih? 2 juta cukup. 2 juta? Iya. Apa aja tuh 2 juta? Ya semua lengkap lah. Apa tuh? Rokok, kopi, sama rokok. Sepeda. Lu jualan rokok berarti? Iya. Kopi? Iya. Terus apa lagi? Termos. Sepeda? Iya. Ini yang belanja tiap pagi lu juga? Setiap hari. Tiap hari? Jam ya. Berapa ya? Jam 6 udah berangkat saya. Kemana tuh? Jam 6? Ke Mega Kuningan. Oh, pelanggan lu pasti ada spotnya? Ada. Ini enak banget by the way. Pikiran tangannya Arabica. Berarti jam 6 lu jalan. Iya. Ya kan? Belanja nih di kosan. Habis itu langsung jalan Mega Kuningan. Iya, Mega Kuningan. Terus mangkal di sana. Mangkal di sono. Iya. Sampai jam berapa? Sampai sore jam 3 gitu? Iya. Terus? Pulang. Cepet juga lu? Pulangnya, jam berapa pulang? Jam 4. Lu suka berantem di antar temen gak yang sesama? Oh, enggak lah. Enggak ya? Baik-baik iya, ya? Iya. Sholat bareng gitu? Iya. Oh iya. Terus? Ada tukang bakso, mau gak? Enggak. Lu temen lu juga bukan? Bukan. Paling jauh ke daerah mana lu? Ke Pancoran. Paling jauh. Hah? Dari Tanah Abang. Ke Pancoran, iya, paling jauh. Iya. Cari kira-kira berapa kilometer? Sekitaran 6 kilo. 6 kilo.
Emang sampai 6 kilo? Lebih lah, kayaknya. Hari 2. Berangkat sekali 6 kilo, pulang 6 kilo gitu. Iya. Kalau misalnya berarti ada perkumpulan pedagang Starling gitu enggak sih? Ada dong. Ada? Iya. Di mana? Kalau ngumpul? Kalau ngumpul di tanjakan tuh. Hah? Di tanjakan Menteng. Tanjakan Menteng. Iya. Oh, ini jembatan. Sita Budi itu. Jembatan. Iya. Budi itu benar. Oh, ngapain? Pacaran? Bukan, ngumpul. Ya, bercanda. Ada ceweknya enggak sih? Enggak ada lah. Enggak ada. Oh, laki-laki semua nih. Iya. 100 orang kalau ngumpul situ. Disangka demo loh. Kalau itu rame-rame. Jangan. Nah, ada markasnya enggak sih? Markas lu nih. Lu nih, barista-barista Starling ini. Ada. Oh. Tapi berapa orang tuh? Banyak, kagak hitung. 7.000 ada. Berapa? 100-an gitu. Oh, 100-an. Ya. Terus ada yang ngasih duit, minjemin duit. Ya, ada. Ada kasbon, ada. Ada. Siapa namanya itu? Bos. Pas. Emang keren. Lo kan udah setahun nih. Iya. Ya kan? Ada pengalaman lucu enggak kira-kira? Ada kayak banyak. Kayak lagi jalan sering jatuh gitu. Banyak lah. Apa tuh? Ceritain dong atuh. Ya kemarin kena hujan jatuh. Jatuh di Menara Karya itu. Diketawa-ketawa. Di Dakara. Menara Karya. Menara Karya mana sih? Ya situlah. Megakuningan. Ya. Diketawain sama teman-teman. Lagi jalan nih. Iya. Terus kepleset. Iya kepleset. Cuma diketawain sama teman-teman. Ya, dibantuin tuh. Ya, dibantuin. Berarti teman. Nah. Berarti emang teman begitu. Ini jatuh, rusak semua? Ya enggak lah. Enggak? Ya. Kalau serem gitu ada serem? Serem. Pengalaman serem, apa tuh? Saya pernah di dirampok. Loh, wah serem bener lah. Waduh. Oh, masa sih bro? Iya, di tanjakan tuh. Tanjakan mana? Tanjakan Menteng. Lah kan tempat ngumpul, masa dirampok? Kan enggak ada orang, enggak ada orang sama sekali. Kalau lagi sendiri, ya, lagi bukan sendiri. Lagi ngumpul. Iya. Jam berapa? Jam sekitaran 6 maghrib. Oh, naik sepeda? Iya. Dirampoknya gimana? Diminta duit 50.000 terus minta rokok satu bungkus. Dipalak, modelannya. Oh, dipalak. Sama siapa? Ya? Sama preman. Lu enggak ngadu enggak? Sama siapa? Sama teman-teman lu. Ya ngadu lah. Ngadu kan? Iya. Terus berantemin? Ya enggak. Oh, jadi emang banyak tuh ya. Pemalak-pemalak itu banyak. Ya? Banyak. Kok ada yang suka ngelawan nggak? Ya ada lah. Terus? Terus sampai dikena celurit tuh. Hah? Hah? Dia iya, bawa senjata tajam? Iya bawa. Temen lu yang bawa? Iya, ya. Bukan perampoknya. Perampoknya bawa iya. Celurit? Iya. Berantem tuh? Iya terus berantem. Terus dikena sama celurit tuh. Temen lu kena celurit? Iya. Di mana? Di Setia Budi. Badannya? Oh, di lehernya di sini. Di leher? Masih ya. Hidup? Ya, masih cuma dikit. Hah? Masih hidup cuma dikit tuh gimana? Ada cuma sisanya. Ada sisanya apa gimana? Cuma dikit. Masih hidup, cuma dikit hidup. Dikena. Oh, kenanya dikit. Ya. Lu pernah ada yang enggak bayar enggak? Ya pernah lah, sering. Sering? Iya. Tapi oh, diingat sama saya. Terus besoknya di pesantet. Bukan dibilangin besoknya. Oh, iya. Oh, jadi ngutang. Iya. Tapi kalau enggak bayar beneran enggak bayar apa? Ya ikhlasin aja. Ikhlasin. Iya. Udah orangnya baik, boy. Jatah preman ada jatah preman? Nyiapin enggak? Nyiapin nih jatah preman. Oh, enggak. Enggak. Kalau ada preman yang kalau di Mega Kuning kan. Oh, jadi area-area ini temenan sama orang yang megang Mega Kuningan. Bukan, preman. Bos preman Kuningan ini. Oh. Oh. Nah, ini Pol PP gimana tuh? Bro. Ya sering. Kejar kejaran berarti lo. Iya, kejar-kejaran kucing-kucingan. Boleh enggak sih? Enggak boleh di sana. Terus gimana lo kalau ketangkep? Udah pernah? Alhamdulillah enggak. Oh, jadi terus Pol PP datang lo kabur. Iya kabur kucing-kucingan. Terus kucing-kucingan setiap hari. Oh. Tapi dia ngejar enggak sih apa cuma dia patroli doang? Apa misalnya ada pedagang Starling nih, kejar gitu Pak Satpol PP-nya apa cuma yang enggak. Bukan kalau mangkal gitu. Ya diambil kalau enggak kabur. Kalau kabur enggak.
Kalau jalan tuh, kalau jalan tuh nggak diambil. Iya. Iya kan kayak orang lewat aja. Starling nih? Bukan, so tau lo. Itu. Modifan. Iya, modifan ngeliat tuh. Festival nih, festival. Banyak bulanan. Sehari bisa dapat untung berapa? Tergadang 400, tergadang 300 gitu. 400.000 iya. Hari. Sehari. Iya. Sampai jam 4 sore itu. Dari pagi yang iya. Sampai jam 6. Bang, mendingan sini aja, Bang, kalau mau nanya. Nah. Gantiin saya nih. Sampai ke sampai. Iya. 400.000 Iya, tapi belanja lagi lah. Yang kurang apa gitu. Oh, itu kotornya. Iya. Misalnya lu 300.000 nih malam. Iya. Paginya lu belanja berapa? Belanja tergadang 250. Oh, jadi ada spare 100.000 lah ya. Iya. Buat nabung. Iya. Terus kalau hujan lu biasanya neduh di mana? Di bawah kolong tuh. Di bawah kolong? Iya. Gua kasih tahu nih. Di ATM adem enak. Lu kalau neduh di ATM enak dah. Jangan di bawah kolong. Gerah. Terus kalau air panas habis gimana? Iya, pertanyaan gua banget sih. Air ngambil panas lagi habis. Ngambil. Balik lagi nih. Bukan ngambil di Mega Kuningan. Di... Oh, ada yang nyetok ada. Air panas. Ada. Beli. Beli. Di mananya tuh? Di rumahnya Pak. Iya. Oh, ada lagi, Bro. Ada dua sih, bro. Ada dua oknum, Bro. Tadi gua lihat sih, Bro. Berapa air panas? 2.000 Satu termos. Gila, dia jualan air panas 2.000 Bray. Modal. Es batu juga di dia? Bukan. Ada beda. Lagi? Siapa iya. Lagi? Di teteh, gak taunya. Teteh lagi, Bro. Ada tiga, Bro. Pemasuk. Mantap. Nanya gue dong, gantian. Ada mau nanya. Lo, batu 300.000 ya. Ada lagi, Bro? Udah? Gue nanya. Ah, kita buka pertanyaan ya. Wah, ini ada segmen terbaru. Lo harus terus gua ngomong banyak nanya, lu ngomong nanya mulu ya. Iya. Kita ada segmen baru di banyak nanya. Nanya mulu. Nah. Ah, iya. Nah, apa? Q&A, siapa yang mau nanya? Kalau ada yang beli cakep, pernah iseng minta nomor telepon? Nah. Enggak pernah. Masa? Kenapa lu enggak berani lu? Gua enggak berani. Enggak ada yang cakep. Bukan enggak ada banyak yang cakep. Oh, terus? Soalnya cowok Bang yang cakep. Terus gimana? Ya, cuma buat pelanggan aja. Oh, emang buat disenang di hati aja. Mas, ada yang nyalanya, Mas? Mau nanya? Bang, kalau misalnya pas pulang nih rame-rame sama temen-temennya nih, Bang. Pas lagi mau balik. Ya, rame-rame. Itu ngasih naik sepeda nih, cepet-cepetan. Oh, dia yang ya. Menang dong? Badan kecil. Ada lagi lebih kecil. Pernah. Pernah? Balapan ya. Tuh ya? Balapan pernah. Hadiahnya apaan? Hah? Hadiahnya? Gak ada hadiahnya. Wah, main-main doang? Main-main doang. Buat hiburan doang. Instagram ada nih? Jualan lo? Gak ada. Bikin mendingan ya. Terima pesanan lu Instagram nih. Terus terima pesanan. Abis itu nanti di adsin. Ntar kita yang nolongin. Dari keuntungan lu 100.000, lu sisihin 20.000. Terus setiap minggu lu kasih ke kita. Ntar kita iklanin di Instagram. Ya kan? Iya. Kita bikin agensi abis itu. Oke ya. Terima kasih Mas Roni. Terima kasih yang udah nonton. Terima kasih, Mas Roni. Kata-kata terakhir. Assalamualaikum. Wah, waalaikumsalam. Sampai bertemu di minggu depan. Di banyak nanya. Nanyak mulu. Iya, nggak pakai kak bang. Siap. Mantap. Udah. Udah itu doang. Itu doang. Itu.